kegiatan menindaklanjuti laporan-laporan yang ada di sini tetap dilanjutkan. Ada beberapa laporan yang masih juga kabupaten, sebenarnya juga masih ada verifikasi juga ada. Berarti kan pasti dilanjutkan oleh Pak Mator. Kalau skala prioritas? Semuanya prioritas. Semuanya prioritas. Jadi tidak ada yang ini, tapi semuanya prioritas. Insyaallah ya pasti kita tuntaskan semuanya. Ada berapa kasus, Pak? Nah, kalau kasusnya ini yang kita masih belum. Itu bukan kasus. Ya. Hanya laporan. Ada laporan, pengaduan, mengadukan masalah A, masalah B, masalah C. Nah, ini kita klarifikasi. Ada yang juga sudah kita pun data paket. Nah, nanti selanjutnya diserahkan ke Pak Kasintil yang baru untuk menindaklanjuti penyelesaiannya. Terus kesan dan kesannya yang selama hidup di Magetan? Ya, kalau pesan dan kesan, saya terus terang berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu, banyak membantu tugas-tugas kita di sini. Saya merasa Magetan ini seperti rumah kedua. Jadi udah seperti keluarga juga di sini. Ya, keakraban dengan teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan teman-teman juga bisa bersinergi dengan kasih internet baru. Saya mulai terima jabatan dari Pak Budi, terus kita yang lama yang beliau sekarang menjadi kesempat di Tasik ya, yeah. Tapi ya saya memang dari secara penandatanganan surat terima jabatan mulai hari ini, hanya saya mungkin melaksanakan tugas di Magetan mulai efektif itu hari Rabu, karena saya hari Senin masih surat terima jabatan di kasih bidu apa di Banyumas, karena saya sebelumnya kasih bidu menjadi Banyumas Jawa Tengah. Nah, hari Senin baru bicara saya putar. Dan dengan saya karena orang baru di sini, saya mohon bantuan rekan-rekan dari media cepat, karena walaupun bagaimanapun kita dalam melaksanakan tugas fungsi kita juga tetap butuh dukungan dari teman-teman media, gitu ya. Iya. Itu yang menggantikan Pak Sudi jelas apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh tim Intel Kejari Magetan, tetap akan saya lanjutkan, tetap saya akan selesaikan sesuai dengan tugas fungsi dan SOP kita di Intel. Pokoknya apa yang pekerjaan belum sempat selesai oleh Pak Sudi, tetap saya lanjutkan. Itu harapan saya, ya akan semakin baik, akan semakin baik dalam pekerjaan di bidang Intel dan dengan rekan-rekan semua juga akan semakin baik. Pastinya akan semakin baik harapannya seperti